Boleh. Boleh satu. 20. Iya, tapi bisa. Boleh. 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 Oh, kalau satunya. Iya gini. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel Kayla Adeva. Nah hari ini teman-teman karena libur jadi aku pergi ke pasar SMK. Nah sekarang aku mau berburu pop it. Seru banget ya pasti. Nah stay tune ya. Sebelum itu jangan lupa subscribe, tombol merahnya dipencet jadi tombol warna hijau. Hijau, tombol abu-abu. Dan jangan lupa loncengnya ya, biar kalian selalu dapat notifikasi. Dadah, bye, stay tune. Jadi teman-teman, harga pop it-nya itu rata-rata 32.000 teman-teman. Tuh yang rainbow-rainbow itu, terus ada macam-macam tuh, itu rata-rata semuanya 30.000 teman-teman. Bukan di tempat ini aja ya, di toko-toko lain juga rata-rata 30.000 teman-teman. Wah, banyak banget ya teman-teman pop it-nya. Bentuknya juga lucu-lucu lagi. Ada yang love, bulat, terus kotak. Itu juga ada yang kaki. Wah, lucu-lucu ya. Wah, wow, apalagi warnanya juga lucu banget, rainbow-rainbow gitu. Tuh, ini semua itu harga 30.000 ya, teman-teman. Wow, ada yang owl juga, ada yang burung hantu, teman-teman. Unik-unik banget ya, teman-teman, bentuknya ada banyak. Wow, pop it ini emang lagi viral banget ya, teman-teman. Sampai ya, teman-teman, kalau misalnya aku lihat ada yang jualan pop it, pasti di situ tuh ada banyak orang gitu. Maksudnya ada orang yang lagi lihat-lihat gitu. Ya memang karena lagi viral banget ya teman-teman. Oke teman-teman, yuk kita cari pop it di tempat yang lain. Karena di sini yang jualan pop it bukan cuma satu pedagang doang. Nah ini ada lagi nih teman-teman yang jualan pop it. Wah. Banyak banget ya pop it-nya, sama kayak di tempat yang tadi. Wow, tuh. Aduh, aku kalap deh teman-teman. Ada yang kura-kura teman-teman, lucu banget. Kura-kuranya warna pelangi-pelangi gitu. Aku beli yang mana ya? Wah, aku bingung nih teman-teman. Ada yang Among Us, unicorn. Wah, bagus-bagus banget. Aku mau yang mana ya? Aku mau beli yang unicorn aja deh teman-teman. Soalnya yang unicorn lucu. Aku beli yang unicorn deh. Untuk harga satu pop it-nya yaitu 30.000, menurutku sih lumayan terjangkau ya teman-teman. Tuh, aduh, sampai rumah langsung mau aku mainin nih. Apalagi kalau misalnya lagi stres, cocok nih main pop it ini. Wow. Aku salfok banget sama yang kaki. Soalnya ya bentuknya tuh unik banget teman-teman. Aku baru lihat pop it bentuk kaki. Tuh, ih ada yang kelinci juga teman-teman. Wow, aduh, kalap banget nih teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman mau berburu pop it di pasar SMK, teman-teman pasti bingung deh mau beli yang mana. Soalnya tuh pop itnya bagus-bagus, terus banyak teman-teman. Tuh. Aku bingung deh teman-teman mau pilih yang mana. Tapi aku ya jadinya yang unicorn teman-teman. Karena lucu banget yang unicorn ini teman-teman. Sebenarnya yang lain-lain juga lucu sih, tapi yang unicorn ini aku suka banget. Teman-teman, tadi aku lihat ada kardus deket mas-masnya
dan isinya itu Pop-It yang gede banget, teman-teman. Bentuknya itu kupu-kupu, teman-teman. Wow. Tapi kalau misalnya yang kecil ini atau yang sedang ini bentuknya lebih beragam, teman-teman, daripada yang gede-gede. Tuh, di sini ada unicorn, kura-kura, kaki, malam bendera juga ada, bulat, kotak, banyak banget ya, teman-teman, Pop-It-nya. Warna-warni lagi. Tuh lihat deh yang bulat. Aduh, aku pas main Pop-It-nya di penjualnya itu enak banget, teman-teman. Rasanya stres-stres tuh langsung hilang, teman-teman, kalau main ini. Wah, seru ya. Oke, teman-teman, yuk kita bayar terus kita lanjut ke toko selanjutnya. Oke, ini aku udah ke tempat ini aku mau ke tempat Pop-It yang ketiga, teman-teman. Tuh di situ. Wow. Mari kita lihat ada Pop-It apa aja di sini. Wow, teman-teman, ternyata di sini Pop-It-nya juga banyak ya. Teman-teman lihat deh. Ternyata ada yang kecil juga, ada yang 3 kayak gitu, sama ada yang 2. Kalau misalnya yang 3 itu harganya 15.000. Kalau yang 2 harganya 10.000 ya, teman-teman. Tuh, yang kayak kecil-kecil ada 2 itu 10.000, yang 3 bolongan itu 15.000 ya, teman-teman. Wow. Pas aku mencetin yang kecil-kecil ini, ternyata lebih enak loh dipencetnya daripada yang gede-gede, teman-teman. Tuh, ini juga bisa buat digantungan tas, kunci, atau kalian mau gantungin di mana gitu, teman-teman. Karena ini ada buat menggantunginnya nih, teman-teman. Tuh. Wow. Unik ya. Ya ini apalagi nih, teman-teman. Ini tuh kayak fidget spinner, teman-teman. Teman-teman, lihat deh, teman-teman. Tuh, ada yang Among Us. Jadi, teman-teman, karena di sini tempatnya terang, ini kan warnanya putih. Kalau misalnya kena sinar cahaya matahari, dia tuh ada warnanya. Karena di sini terang tuh, dia jadi berwarna gitu. Kalau yang ini tadi aku nemunya ada 2 bentuk, yang kotak sama yang Among Us. Jadi, aku beli yang Among Us nih. Tapi kalau yang bisa nyala kalau kena sinar matahari ini harganya 35.000 ya, teman-teman. Beda 5.000 doang kok. Wow, teman-teman, ternyata di toko ini Pop-It-nya enggak kalah banyak ya, teman-teman, dari toko-toko yang lain. Tuh, Aidil tuh senang banget mencet-mencetin yang kecil, teman-teman. Aku juga sih. Soalnya kalau yang kecil itu kayak saya lebih enak banget dipencet-pencetin, teman-teman. Dia katanya mau yang 3 lubang nih, teman-teman. Tuh, yang itu yang harganya 15.000. Tuh. Oke, teman-teman. Nah, itu, teman-teman, ada Pop-It lagi. Wow, itu ada yang kura-kura, tapi yang ini yang satu warna ya, teman-teman. Sama kok harganya 30.000. Ada yang unicorn sama kura-kura rainbow. Nih, wah, ada huruf-hurufnya ya, teman-teman. Tuh, A sampai Z. Teman-teman, di sini ada Pop-It lagi, yuk. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video aku. Tunggu video aku berburu Pop-It selanjutnya ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.